Alhamdulillah sekarang sudah 216 juta suntikan yang diberikan ke 130,6 juta rakyat Indonesia. 84,5 juta sudah mendapatkan vaksinasi lengkap. Jadi dari target populasi yang 208 juta orang yang harus kita vaksinasi, 62% sudah mendapatkan vaksinasi dosis pertama dan 40% sudah mendapatkan vaksinasi lengkap. Vaksinasi kita juga terus bertengger antara 1,6 sampai 2 juta suntikan per hari dan diperkirakan sampai akhir tahun ini mungkin bisa mencapai total suntikan 290 juta sampai 300 juta suntikan dengan perkiraan untuk dosis 1 161 juta orang atau 78% dari target populasi dan proyeksi dosis 2-nya bisa mencapai sekitar 118 juta itu mendekati 60%. Dibandingkan dengan target WHO yang akhir tahun diharapkan 40% lengkap di dosis kedua. Bapak Presiden juga menekankan bahwa tolong hati-hati dengan vaksin kadaluarsa. Jadi beberapa provinsi yang laporannya sampai ke beliau seperti misalnya Nusa Tenggara Timur atau juga dari Jawa Tengah itu memang perlu Yogyakarta perlu diperhatikan agar vaksinasinya jangan sampai kadaluarsa. Kalau misalnya sudah dekat-dekat kadaluarsa, mungkin kita bisa mengalihkan ke provinsi-provinsi lain yang masih membutuhkan atau kita bisa alihkan ke TNI dan Polri. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.